Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pejuang menolak idea bahwa Presiden PKR Anwar Ibrahim harus mengetuai pembangkang jika pendekatan kemah besar dipersetujui untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 akan datang. Mengulas mengenai pendekatan kemah besar itu, Timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya memberitahu bahwa ia bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kemelut politik semasa, terutamanya dengan Pekatan Harapan PH dilihat telah membuat kesilapan dalam beberapa pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil lalu. Marzuki berkata walaupun pejuang bersetuju dengan strategi itu, ia tidak boleh menerima kepimpinan Anwar. Saya melihat kemah besar bukan satu-satunya penyelesaian dalam krisis politik negara semasa. Sejak langkah Sheraton, kita melihat PH hilang tumpuan, terutamanya semasa insiden pengundian budget di mana gabungan itu tidak mempunyai keputusan yang jelas. Kami bersetuju dengan pendekatan kema besar, tetapi pada masa yang sama kami tidak boleh menerima dan bersetuju dengan pentadbiran Anwar, katanya dalam wawancara eksklusif dengan Malaysia Kini minggu lalu.